Klub sepak bola yang punya logo kuda pasti berpikirnya klubnya Atta Halilintar. Bukan itu aja, saya akan membahas jersey salah satu klub Liga 3 yang mempunyai logo kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP yang akan membahas tentang jersey-jersey Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan produk aparel lokal lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tetap akan melanjutkan review jersey Liga 3 yang sudah saya beli secara pre-order. Ya, seperti itulah ya. Udah saya buka sih sebetulnya ada 3 tadi pilihan paketannya, bukan pilihan paketan yang dikirim oleh Total Sportswear ada 3. Yang 2 sudah saya simpan duluan, udah saya buka tadi, nanti akan direview juga jersey-nya Persebi Boyolali dan Persibo Bojonegoro. Nah, untuk yang satu ini saya akan membahas jersey-nya dari klub mana? Ya udah pada lihat thumbnail pasti udah tahu lah ya. Persikaba Blora. Langsung direview produk ini seperti apa. Oke, di sini saya akan membahas tentang box set-nya terlebih dahulu ya, seperti biasa derita dari kami yang di tempat jauh ya, ketika barang dikirim lewat kurir atau lewat pos paket pasti terdapat penyok-penyok FC. Ya, seperti inilah ya, ada tulisannya There's something amazing inside. Wow, ada sesuatu yang spesial nih dalamnya nih. Ada logonya Total Sportswear yang terbaru dan juga Enjoy Our Amazing Thing. Wah, bahasa Inggris semua nih, yang tahu artinya bisa diterjemahkan ya. Terus ada di sini ada We Create Something Amazing, ya about amazing amazing gitulah ya. Box setnya seperti ini masih top banget lah, masih masuk akal lah untuk jersey Liga 3 itu udah dikasih box ya, udah keren banget. Ditambah lagi bonus stiker dari Total Sportswear, bisa mengkoleksi ya, yang suka koleksi stiker-stiker dari jersey itu nggak masalah. Terus masih dibungkus lagi dong dengan plastik bag semacam ini ya. Ini artinya apa nih? Kayaknya terima kasih dalam berbagai bahasa ya. Dan ki kasih terima, oh terima kasih, doje, sukron. Nah ini bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, semuanya ada di sini. Intinya dari Total Sport ingin mengucapkan terima kasih sebagai untuk apresiasinya sudah membeli produk dari mereka. Total Sport sendiri tokonya berada di Klaten ya. Seperti biasanya saya akan membahas dari segi kerahnya terlebih dahulu. Di kerahnya ini ditempelin dong dengan peniti semacam ini. Kayak punyanya Borneo FC juga, mirip-mirip juga ini. Apa hang tag-nya ya, ada tulisannya Total Sportswear, never say never because limits like fears are often just illusion. Ya itu artinya apalah, limitless ininya gitu. Terus menggunakan pola v-neck tumpuk depannya gitu, kombinasi pola ya dengan bahan warna merah di stripnya sebelah luar dari kerahnya. Terus dalamnya juga masih ada tulisannya limitless sesuai dengan slogan yang diusung oleh Total Sportswear. Dan di sini ada size tag-nya yang diterapkan dengan screen print ini ya kayaknya ya, tapi agak tebel-tebel dikit lah, nggak masalah. Ini made in Indonesia 100% polyester dry fit. Nah jenis kayaknya dry fit Total Sportswear, dengan bentuk lengannya berpola raglan, bukan raglan, ini t-shirt atau oblong ya, dengan sponsor di sebelah kirinya. Seperti biasanya Liga 3 Jawa memang pakai sponsor videonya di sebelah sini, dengan metode sublimasi di bahan kain putih, warnanya hitam. Terus bukaan lengannya juga tidak menggunakan bahan rib, melainkan bahan Milano, dry fit Milano ya, dengan kombinasi strip warna putih di ujungnya. Terus untuk di lengan sebelah kanannya saya rasa belum dikasih patch Liga 3-nya ya, karena ini PO dan emang nggak pesen patch Liga 3 di sini, nggak masalah, oke banget. Lanjut di bagian depannya, di sini ada pengamat sepak bola yang merupakan salah satu sponsor juga bagi Liga 3 Jawa ya, selain MS Glow for Men, terus video.com juga di Jawa Tengah, Jawa Timur ada tambahan kopi ABC sama Mr. Cuanisasi kalau nggak salah ya. Lanjut di bagian logo aparelnya, aparel Total Sportswear ini menggunakan bahan yang lumayan tebal, ini kayaknya screen print rubber tapi nggak terlalu tebal banget seperti punya Knowledge itu, nggak ya. Ini masih oke lah di lembut-lembutnya, bukan DTF, bukan ini ya, bukan polyflex itu, bukan nih kayaknya, kan ada motif-motif kayak Milano-Milano gitu sih ini. Cocok banget seperti dengan kainnya ya, mirip-mirip ya. Oke, lanjut di logo spesial dari Persikaba Blora yang saya bilang tadi ada logo kudanya. Ya, ini kuda dari Persikaba. Selain
Persikaba ini ada Persegi Gianyar yang menggunakan logo kuda jingkrak juga ya, berwarna hitam, sama kayak punyanya Atta Halilintar, PSG Pati, AHPS Pati. Nah, ini diterapkan dengan rubber HD ya, 3D TPU rubber lah. Keren banget sih ini, enak banget nih dipegang-pegangnya nih, dengan lingkaran terus ada tulisannya 1967, ada Persikaba, Blora, ada bintangnya 2, top abis. Lanjut di bagian desainnya di sini rata-rata sih saya rasa ini mirip kayak semak-semak gitu ya, kayak ada daun-daun, terus ada hijau-hijaunya. Yang logo kudanya itu malah diterapkan di jersey yang berwarna merah alias jersey away-nya. Tapi kalau diterapkan di sini juga sebetulnya sih bagus juga menurut saya ya. Nah, nggak apa-apa lah, yang penting Persikaba, kata teman saya sih yang anak Blora, kalau nggak hijau ya nggak Persikaba, yang away-nya merah kan ya wes lah, nggak masalah. Terus untuk di bagian bawahnya ada authentic tape-nya, Total Sportswear, dan ada kayak bahan kain Milano gitu yang selalu diusung oleh Total kayaknya ya. Pada bagian belakangnya saya tidak menggunakan name and number set, tidak ada tambahan apapun di belakang ya, cuma ada sponsor lagi di bagian bawahnya ya, diterapkan dengan metode sublimasi juga. Ada Dolan Blora dan SPP, Sumber Petrindo Perkasa. Ini kayaknya perusahaan ada di Blora sana ya sebagai sponsor, tapi gabungan nih dua di belakang ya. Di depannya udah tertutup dengan MS Glow Foreman sebagai sponsor utama Liga 3 Jawa. Dikarenakan jersey ini size-nya L, jadi nggak saya cobain ya, karena pasti nggak muat dan kalau dipaksakan bisa bikin jersey-nya menjadi rusak. Ya, itu aja sih. Saya pernah membeli atau memesan atau mereview ya jersey-nya dari Total Sportswear ini yang klubnya Persiku Kudus, itu kualitasnya top banget. Dan masih ada next, bahannya unik banget sih tadi nih, yang Persebi Boyolali bagian belakangnya itu, wah, pokoknya bikin penasaran deh. Kalian harus nonton dan klik tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Garda VIP. Sampai ketemu di video berikutnya dan salam Garda VIP.